Aduh, tanda biru ya. Tiap pepek ini dulu ya. Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya pernikahan siapa? Suaranya bagus Cici Elma ini ya. Dulu pernah nyanyi juga gak sih? Iya. Dulu nyanyi juga ya? Dulu. Apa? Lagunya apa lagunya? Dulu yang pertama tuh Jangan Pisahkan. Oh iya, iya. Yang hits pertama tuh? Hits pertama, modelnya itu ya. Apa sih modelnya? Ada mantan kekasih yang mirip sama aku. Terus udah yang kedua Dangdut. Oh ada juga ketiga Dangdut. Ya cuma tiga album. Oh Isya nyanyi gak? Suka nyanyi gak? Enggak bisa. Dia enggak ada yang nurunin. Enggak ada yang nurunin. Belah, ya. Sekarang yang nurunin. Kita tes aja ya. Tes kekompakan aja antara ibu dan anak. Tes kekompakan antara Isya dan Elma Tiana. Ibu dan anak ya. Aduh. Silakan. Ozi Saputra. Main si manis mantan bobrok. Silakan duduk di depan. Satu ngarep sana. Satu ngarep sana. Gak boleh ngintip. Ya. Dilarang mengintip. Ya. Coba apa? Tanya dulu dari Mamami, silakan tanya. Pertanyaan tanya ya. Ya. Berapa ukuran sepatu Isya? Ayo, tulis aja nomor satu. Isya? Gitu. Sepatu aku? Ya, Isya ya, tulis. Ya. Nomor satu. Oke, balik lagi ya. Ya. Oke, siapa balik kertas ya. Siapa yang di rumah ya, kalau dandan, lambretta, lemong-lemong. Balik kertasnya, balik. Oh, balik kertasnya. Ya. Alias lama kalau dandan. Yang gede dong, Ce, tulisannya Ce. Oh, udah. Dah. Dah. Tiga. Makanan favorit mama apa? Apa makanan favorit bunda? Waduh. Bunda. Beca saus tiram. Umi-umi. Cumi. Apaan yang gak ada ini? Udah belum? Makanan favorit udah ya. Makanan favorit aku? Iya, mama. Bunda. Apa aja? Apa aja deh. Udah ya. Siapa yang paling boros? Siapa yang paling boros? Bukan boros mukanya ya, boros keuangannya. Siapa yang lebih boros? Bunda atau Isya? Nah ini nih rahasia yang harus dikuak nih. Iya, lima, nomor lima ya? Ya nomor lima rahasia yang dikuak. Berapa usia Elma Tiana sekarang? Isya tahu gak? Aku gak tahu loh usia mama berapa. Ya udah, kita klarifikasi aja. Oke, okay. Berapa usia bunda? Udah jawab belum? Oke, sekarang langsung ya, datangan yang pertama. Ya. Ini apa ya? Sepatu, ukuran sepatu, ukuran sepatu yang usia. Kita buka ya. Kirain usia. Oke, udah. Sekarang ngadep ke depan. Meret. Yang pertama, berapa ukuran sepatu Isya? 36, 37, 36. Oh Isya sebelah kanan 36, sebelah kiri 37. Enggak, kalau perempuan itu biasanya suka tergantung. Wah itu demo? Ya. Itu demo? Brandnya apa gitu. Itu apa sih? Iya rame aja. Itu rame banget.
rame ya, walaupun rame tapi insya Allah damai, amin. Itu beneran Ayu, saya kaget. Itu orang tuh. Orang. Banget. Ya, okay. Pertanyaan kedua. Mudah-mudahan gak ada apa-apa semuanya. Berarti nilainya ya berapa nih? 100 dong? Ya, 1. Betul ya, betul ya. Betul dong, betul. Balik-balik, sekarang. Pertanyaan kedua, siapa yang lama kalau dandan di rumah? Lebih lama siapa, Bunda atau Isya? Bunda, Bunda bener. Kompak banget sih, kompak banget. Tiga. Pertanyaan ketiga. Ketiga. Apa makanan favoritnya Mama? Bunda, apaan Bunda, sih? Bunda. Indonesia mie. Indonesia mie. Indonesia mie. Oke. Okay. Kompak, tapi makanan Indonesia, jengkol kan makanan Indonesia ya. Tidak ada nanya Mama, orang mau tahu. Dia nggak tahu sih. Boros. Siapa yang paling boros? Lebih boros mana? Bunda nggak salah lagi. Bunda nggak salah. Biasa ya ibu-ibu ya. Pertanyaan terakhir, usia berapa Bunda? Usia Bunda? Saat ini. 42. Dari 5 pertanyaan, 4 pertanyaan benar berarti kesimpulannya kompak. Berapa usianya Isya? 17. Berapa usia aku? Hah? Kamu 30. Belum, hampir. 29. Berapa usianya Nagita? 28. Kita tahu lu dia. Berapa usia Mama Ami? Tadi kan baru disebut nih. Mama Ami berapa coba? Mama Ami 50 kali ya. 52. Oh, 52. Itu. 52 mah. Kok udah bisa segitu aja mah? Bagus sama kita-kita. Ya iyalah, udah nyala. Udah nih benar berarti ya. Hadiahnya, ada hadiahnya enggak? Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Hadiahnya makan malam gratis di kandang macan. Oke. Okay.